Halo, hari ini kita mau review dua handphone jadul seri CDMA dari Nokia. Kebetulan kemarin lagi bongkar-bongkar lemari, ketemu kedua handphone ini. Di sebelah kiri ini CDMA 6275. Nah, ini varian tertinggi dari Nokia CDMA di zamannya. Waktu itu gua beli sekitar 1,8 jutaan. Nah, ini kameranya 2 megapiksel. Ada flashnya. Nah, yang sebelah kanan ini CDMA Nokia 3805. Nah, ini harganya agak lebih murah, sekitar 1 jutaan. Kameranya itu sama 2 megapiksel. Oke, kita coba ya. Apakah keduanya masih berfungsi dengan baik? Nyalakan tombol on-nya. Yes. Masih nyala. Ciri khas logo Nokia. Kita mulai dengan yang 6275 dulu ya. Ya, bodinya sudah nggak terlalu bagus tapi masih oke. Kita lihat menunya ada apa ya. Messaging, lock, context, setting media ya seperti biasa ya. Oke, nah kebetulan waktu itu gua pakai provider Asia. Nah, kalau kalian ingat telepon CDMA pada zaman itu kalau sangat murah ya, ke nomor telepon rumah yang pokoknya yang berawalan 021 itu murah banget gitu. Nah, kita coba dalam galeri ada apa aja. Image, video clip. Nah, kita coba tonesnya ya. Music file, kita coba. Ini tombol volumenya. Itu cukup kencang, keras. Oke. Nah, yang gue suka dari handphone ini dia ada radionya. Nah, di sini radionya. Tapi harus dikonek ke headset, headset yang didapat dari bawaannya. Oke, kita coba konek ya. Masih berfungsi. Not bad. Oke. Kita coba kameranya ya. Ya, beginilah hasil 2 pixel ya. Nggak bisa diharapkan ya. Ya, tapi di zamannya sudah oke lah. Oke. Sudah cukup dengan yang 6275. Kita akan coba yang ini 3805.
Ini waktu itu ada dua warna, hitam dan putih. Kebetulan gue dapet yang putih. Menu kurang lebih sama dengan yang 6275. Sorry. Kalau speaker sih lebih keras yang 6275, lebih kenceng gitu. Kalau ini udah maksimal. Oh, ada temps-nya. Bisa kita ganti-ganti nih. Oh, ternyata ada radio juga, cuma sayang headsetnya nggak ada ini. Ya, kalau kamera sama, 2 megapiksel juga. Ya, beginilah hasil, kurang gitu bagus ya. Oke. Ada voice recorder, equalizer. Ini ada browser. Oh, ada Facebook. Ini games. Ya, kurang lebih beginilah menunya. Oke. Ya, cukup mengembalikan memori ya pada waktu menggunakan kedua handphone ini. Simple dan ringkas, tapi enak sekali buat telepon karena si Dema itu murah sekali. Oke, guys, thank you. Kalau kalian suka bisa subscribe dan like channel ini. Thank you.